We ain't a prick, because chill out with those guns, big guns. I mean, they're not pointing at you, so why are you so afraid of? Guilty until it's proven, okay? True. That's true. That's good. My uncle. Hari ini saya judge-nya. Bukan Pak Juri, Pak. Juri, Pak. Juri. Oh, Juri, oke. Okay. Aman dong ya. Aman lah. But it's gonna be good. Dia bakal bawa C4 aja sama tank, gang. What's up, Uri? Yo, motherfucker can do shit with my uncle, gang. What's up? Sign long forever. Sign long to be lawyer, shit. 2024? Hashtag Sign long rules, you know. Hashtag Sign long dopes. Damn. Sir Justin. Okay. Belum bangun dia. Right. Sorry Josh, emang orang hitam boleh masuk. Yo. Boleh, kamu nggak usah ngomong gitu. Kebiasaan dari kunci. Justin and Noah, you will witness. Yeah, Justin, you gonna lose this idiot, noob. What the fuck? Your uncle is creeping. Okay, Luntang sama Noah, ke depan lu. Nah, ini kenapa dia pakai cincin? Kamu pakai cincin. Sidang hari Senin, tanggal 8 Juli. Maksud saya tanggal 24 Juli tahun 2023. Antara Step versus Min Kim dan Rakim Crawford dengan nomor court 007 Los Santos Romawi 7 2003. Saya Hakim Listi yang akan memimpin persidangan ini. Dengan ini sidang dimulai. Untuk pertama silakan itu dari pihak palunya eksekutor. Tok. Baik, yang terhormat Majelis Hakim dan yang saya hormati para juri, izinkan saya membacakan opening statement yang sudah saya siapkan untuk pengadilan pada hari ini. Opening statement lu gonna lose. Noah, lu tuh orang paling keren pada dunia ini, tapi lu bakal kalah Juni 2023, kali ini DSR. Sebuah aksi penculikan mengerikan dilakukan oleh kelompok Dekker Street Rascals yang dipimpin oleh Minkums dan Rakim Crawford terhadap Deci Elisa dan Hogan Williams. Mereka dibawa ke dermaga militer yang terpencil. Alasan dibalik penculikan Hogan Williams terungkap melalui kesaksian Michael Dagger yang menjelaskan bahwa aksi ini sebagai reaksi atas tindakan kekerasan yang dilakukan Hogan terhadap anggota DSR, yaitu Furcon. Akibat dari amarah ini, DSR merencanakan penculikan Hogan. Di dermaga, para defendant dengan kejam menembakkan beberapa tembakan ke arah Hogan menggunakan senjata Dragunov yang menyebabkan penderitaan yang tak terbayangkan kepada Hogan. Namun, kekejaman tersebut tidak berhenti di situ. Para defendant tanpa belas kasihan kembali menembakkan peluru secara membabi buta dengan senjata AK-47 yang menciptakan suasana mimpi buruk bagi Hogan Williams. Berdasarkan hasil otopsi dari San Andreas Department of Health menyatakan bahwa Hogan meninggal di tempat dengan keadaan 15 luka tembak yang masuk dan keluar yang menyebar di seluruh tubuh yang menunjukkan kemungkinan penembakan dilakukan dengan jarak yang sangat dekat. Deci Elisa sebagai saksi langsung di tempat kejadian segera melaporkan insiden ini kepada kepolisian dan Department of Justice dan menolak untuk berdiam diri meskipun ancaman yang dihadapinya. Namun, tragedi tidak berhenti di sana. Pada tanggal 6 Juli, Deci Elisa menjadi korban sekali lagi. Dalam upaya memaksa Deci mencabut laporannya,
para detektif masuk laporan. Namun pertemuan ini berubah menjadi momen menakutkan ketika Deci dihadapkan oleh kepada orang yang bersenjata. Deci, Elisa dan Doug di Lanier kemudian dibawa ke tempat pemotongan daging untuk menerima perlakuan yang sangat kejam. Dari barang bukti, termasuk rekaman video dari crime scene investigation maupun hasil pemeriksaan medis Deci Elisa serta kesaksian Doug di Lanier dan Deci sebagai korban mengungkapkan serangkaian penyiksaan yang mengerikan yang berupa penembakan, penggantungan, penggunaan cairan korosif, dan juga penusukan yang akhirnya membuat Deci dalam keadaan koma. Bahwa berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan prosekutor di atas, dengan ini prosekutor mendakwa Minkums dengan tuntutan hukuman mati sebagai otak dari pembunuhan Hogan dan penyiksaan terhadap Deci Elisa. Wow. Dan Rakim Crawford dengan tuntutan penjara seumur hidup sebagai kaki tangan dari Minkums. Bahwa selain daripada itu, prosekutor meminta penyelidikan lanjutan terhadap kelompok yang terlibat, yaitu Decker Street Rascals atau DSR, terkait keterlibatan mereka terhadap kasus ini. Jikalau Decker Street Rascals terbukti terlibat, maka Decker Street Rascals telah mengganggu ketertiban umum dan melanggar Universal Declaration of Human Rights dengan pasal sebagai berikut. Yang pertama adalah pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Ini menegakkan ini, Decker Street Rascals yang merupakan kelompok organik non-badan hukum harus dibubarkan dan diawasi pergerakannya demi hukum yang telah disetujui oleh masyarakat internasional. Ini jangan sampai. Dalam persidangan ini, pihak penuntut akan menyajikan bukti-bukti yang kuat mengenai niat dan tindakan terdakwa yang menyebabkan kejahatan yang tak terbayangkan ini. Kami akan membuktikan di luar keraguan wajar bahwa terdakwa bersalah atas upaya pembunuhan tingkat pertama dan tindakan serius lainnya. Cepat. Serah kalian lah, mau ngomong enggak? Udah aku simpan, Bang. Ayo masuk. Aduh, masuk. Met masuk. 500 semua, 500. Sini 500 satu. Nak marah Pak Teo, kami kena marah Pak Teo nanti. Ayo, 500. Udah, mau ngomong enggak? Tanya Pak Teo sana, aduh. Tanya. Mau 500 sini aku ambil, enggak mau enggak usah. Iya, betul. Tanya Pak Teo sana. Aku udah enggak lapar, aku pun perutku kuat. Aku kan unta, enggak perlu makan, perlunya minum. Betul, cadangan banyak ya kan? Iya. Eh, Pak, halo, Sir. Sir, ya, Pak. Antri, sini kamu. Aduh, kita diperiksa lagi, saya 12 kali ini. Belum ada, kamu keluar masuk. Ikut masuk. Udah masuk. Ini siapa? Sini jaket merah, dibagi. Halo guys, aku anaknya YDY. Eh, jaket merah. Oh, ini si telur, Cok. Siapa ini dengan siapa? Eh, jaket merah. Yunus di Yosef. Oji, di sini Oji. Buka sepatu deh, Mem. Share dulu aja. Boleh, Oji dulu. Anjing, sini anjing. Masuk. Ini, maksudnya. Oi, anjing. Sorry lah. Kamu mau diperiksa atau tidak? Iya. Aku ikut juga nih yang keribu. Ini, siapa? Pak, nama anjingnya siapa, Pak? Halo, nama aku Jakwell. Urkon. Wih, Mak, telur lewat namanya kayak nama aku, Pak. Ya, kamu masuk ke momen. Pak, boleh minta makan minum gak, Pak? Aduh, ini ambil. Makasih banyak Pak ya, Bapak memang berkah selalu buat Bapak. Nih, nama saya. Masih ini memnya belum lepas Pak. Pak Kui. Tinjuku. Tinjuku tidak pernah. Tidak pernah meleset. Ternyata meleset kalau kalah tinjunya. Aku adalah kecepatan. Victory. Kami menyuruhkan Anda untuk memperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang disajikan selama persidangan ini. Karena kami berusaha membawa keadilan bagi para korban dan menuntut pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan tak terampuni ini. Dan bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Terima kasih. Bangsan. Peristakan opening statement dari defendant. Iya, kamu yang itu. Yang saya kira tadi. Kamu tenang dong. Kamu tenang. Kamu kenapa langsung? Saya tidak mau merugikan kecuali saya, saudara Justin Robert. Betul. Balikin duit kami. Kurang. Balikin duit kami.
Main slot pula lagi. Pertama-tama gue mendingan main slot deh, Bang. Benar. Apa yang tarik sensasional Pak Justin Robert perusahaan boleh boleh kan di dalam persidangan kali ini acit itu yang saya tahu itu adalah cairan yang bisa menghancurkan berapa guys jalan berapa kita guys jalan besi. Oh besi sabar, sabar. Gua ini cok cairan yang digunakan untuk menghancurkan besi itu ABD Mas Andre Jayapura. Halo Jayapura Ima, mencelupkan tangan Deci dalam ya itu yang paling sadis menurut saya dan serta dia dari pernyataan Deci bahwa dia disiksa dengan cara disilet kulitnya. Habedele. Itu mengejamkan sekali ya. Tentang Abu Jackson yang mulia ini bukan keterangan Deci yang mulia. Ya, harus yang mulia harus bersikap adil yang mulia. Aduh, tidak ada salah bersikap adil. Adil, adil. Kalau yang mulia, turunkan harga klakin bel. Turunkan harga klakin bel. Turunkan harga bensin. Kalau yang mulia, seharusnya itu. Yang mulia. Keterangan Deci bukan keterangan. Setuju aneh kali beliau ini. Dipersingkat. Kataku juga apa ini? Ya, gimana? Semua diambil alih sama si. Iya dari laporan Deci tersebut seperti itu yang saya dapat. Analisi kimia dia mengetes langsung cairan yang digunakan. Apakah reaksinya terhadap besi tersebut? Mana bukti pengetesan tersebut? Mana bukti pengetesan tersebut kalau memang cairan itu berbahaya? Betul, kan kita butuh evidence. Di rumah sakit, kamu tahu gak Deci keadaannya gimana? Tapi kata tes, kalau kamu sepengetes. Tapi deh mas, dia mau diskon sesuai umur gak nih? Eh itu udah diskon loh. 5% sampai 20%. 5 sampai 20 ya kan, 25. Thank you ya, Lea. Makasih banyak. Dari mana kamu menyebutkan dia berbohong? Kamu dari mana menyebutkan dari mana taunya? Buktinya apa? Buktinya gimana? Kenar kamu dia mendalilkan, kamu membuktikan. Mencoba membuktikan. Mencoba membuktikan. Seru, seru, seru. Tenang, eh. Gila-gila. Yo. Sepatu kamu itu kilau-kilau itu. Itu cewek. Siapa itu? Gitu bagus. Keren-keren. Menurutku ini udah merendahkan harga diri sepatu sih menurutku ya. Iya. Saya mulia, kamu hanya mulia. Ini udah gak seimbang menurutku ya. Oke, lanjut langsung pertanyaan lain. Aduh. Oke, yang mulia. Hal ini membuktikan bahwasannya ini yang mulia bukan ahli kimia dan tidak ada unsur-unsur membahayakan yang dibilang pengacara, yang dibilang jaksa penuntut umum bahwa saya Kimuntang. Kalau misal kamu kayak gitu, kamu keluar aja. Saya tidak terima. Ya kamu keluar aja, kalau kamu nggak terima. Seharusnya keluar. Yang mulia, seharusnya ini. Dengar saya. Begini gini, kamu nggak lupa lantau, kamu dengar. Kamu yang dengar. Ya hakim sudah jelas-jelas menerima objection saya, kenapa kamu mendebat hakim? Ya itu udah itu kamu itu terlalu mak itu karena apa nih? Darum ini coba nanti akhirnya saya ajak pertanyaan dulu ke Justin. Justin, saya mau nanya kamu. Dan mengkembali dari yang ada hakim, sepertinya sudah mengetahui hasil dari interogasinya. Nanti kalau misalnya belum, nanti akan saya teruskan dari Sir Justin Robert. Oke, di sana memang untuk true motif atau motif yang mereka sampaikan itu atas tindakan yang dilakukan yaitu penembakan kepada saya menanyakan tentang Humerus. Kak, Humerus. Jadi gak kena di pindah Furkon ke awal. Objection Your Honor, ini bukan bimbel kedokteran Your Honor. Itu virusnya masuk ke gue. Itu bukan fakta. Kalau kamu mengungkapkan fakta, kamu tanya tentang hukumnya. Kamu menanyakan Humerus itu. Saya mengatakan tadi kan dokter Doe mengatakan ada retak patah tulang. Benar tidak? Ya, saya mengkaitkan apakah Anda saudara dokter Noe tahu tentang humerus? Karena bisa objection, saja. Objection Your Honor, pertanyaannya irrelevant Your Honor. Objection diterima Pak Lu. Bisa saja yang mulia si Hogan bukan retak patah tulang melainkan osteoporosis karena dia sudah tua. Setuju. Tulangnya sudah kropos. Setuju. Setuju. Dokter Noe, silakan jawab. Udah tua.
Udah. Saya tanya ini, dia ketahuan. Kamu itu tulang belakang. Usir dia dari kampung ini. Polio itu polio. Kamu minum bourbon gak hari ini tentang? Ya, di Celisa. Bahwa saya akan bersaksi. Dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada. Thank you, Honor. Mana suara itu? Di dalam unsur pidana asas nulus testis yang mulia, bagi saya keterangan dia ini tidak berguna yang mulia, karena keterangan satu saksi tidak berarti menjadi saksi yang mulia. Terima kasih yang mulia. Betul. Yang mulia, menurut saya saksi betul. Tetap saksi. Saksi adalah orang yang mengalami langsung, saksi adalah orang yang mendengarkan secara langsung. Di dalam unsur pidana yang mulia, itu korban yang mulia, satu saksi bukan saksi yang mulia. Terima kasih yang mulia. Itu korban. Jadi tidak ada pertanyaan yang mulia. Dia mengalami langsung itu korban, saksi itu yang melihat. Betul. Kasih tahu Yi. Maju jadi saksi. Setuju, Bang. Ya, bumper, maju bumper. Matar pagi dan. Jangan gue gitu. Udah, oke, sih. Eh, golok mana golok? Nanti besok bang, golok bang. Tiga kalian kan, nama kalian kan? Pegangnya tiga ya, 4.000 satu. Perlu stop 50. Ini malah kali satu 4.000. Kapan kita bangkit lagi nih? Gila, murah itu. Stick golok aja, stick baseball. Gue lapar. Gue pengen digigit. Boleh. Baru makan itu katanya. So, Serdak ingin menjelaskan perihal apa ini? Saya saksi perihal yang waktu penculikan Desi yang kedua, Sir. Penyiksaan itu berarti ya? Yes. Oke, berarti gini. Ini Abang Desi ya? Itu Anda. Serdak itu ya, geng? Saya berada di depan klubhus dan saya mengantar Deci untuk membeli sebuah radio, Sir. Membeli sebuah radio itu. Oke. Okay. Yep. Jadi kamu ingin membeli radio bersama dengan Deci ya, gitu. Yep, benar, Sir. Dan tempat itu ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh orang yang mempunyai radio itu, Sir. Orang yang punya radio tersebut. Oke, okay, baik. Apakah orang yang punya radio tersebut 10.000 dari Acit pesan gua yes, siap sir. Terima jandanya Tasa. Siapa? Acit masih kontol. Kim, oke. Okay. Si sekarang. Apa? Ah, itu siapa itu? Siapa tadi yang diraktif? Siapa tadi yang teriak? Ayo, saya Vice President Los MC. Tenang dulu ya, Sarah. Wah, drama nih. Lanjutkan. Oke. Okay. Dark Dylan ya. Wah, drama ini. Kau dikeluarkan dari Los MC. Wah. Tolong yang mulia. Itu kalau sampai itu saya what? Keluar dari ruangan kort. Yo. Let's go, yes, MC, sir. We out. Nah, hey, what yep. Lanjutkan. I hate you, Sergeant. Okay. What's going on, Gabe? Silakan lanjutkan kesaksian. Ya, jadi ketika saya sampai di sana sudah ditodong dan saya ditodong oleh orang menggunakan helm dan saya tidak bisa berbuat apa-apa dan di sana saya menyaksikan penyiksaan yang sudah tadi dijelaskan oleh Desi dan pihak dari Sir Justin. Oke, okay, baik. Saya Tokyo Yi bahwa saya akan bersaksi dengan sebenarnya. Dan nanti, tiada lain daripada yang sebenarnya. No. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Nanti maju. Silakan seruntang untuk mengajukan pertanyaan. Tergantung dari luntang lah. Kalau kau menyuruh maju, kau siap lah. Oke. Saudara Tokyo Yi. Enggak aman, Bang. Coba jelaskan awal dari permasalahan antara saudara Ming dan Kim terhadap Hogan William. Ya kan? Terima kasih. Maju ya, coba biar ngantuk kita. Saya ingin menjelaskan dengan singkat yang mulia ya. Jadi sebenarnya ini semua tentang urusan di jalan. Sampai akhirnya tentang mindset. Terjadilah culik menculik antar kedua belah pihak. Sampai ada di suatu kisah di mana saya, Bang Purkon,
Bang Ming dan Bang Kim sedang berada di hotel pada saat itu. Lalu pada saat itu, Los MC datang menculik kami berempat dan membawa kami langsung ke mansionnya Bang Purkon. Di sana, secara sadar, Hogan memimpin aktivitas tersebut. Lalu saya diikat di pohon dan Bang Purkon dipaksa untuk membakar saya.